Open Market Free. Kereta bergilir nih ya? Kereta bergilir ya. Iya. Siapa aja Pak? Tahun 2022 nanti kita juga ada program seperti itu lagi. Tapi dengan situasi yang berbeda, dengan keadaan yang berbeda. Ya. Mungkin di laut lepas ya. Oh mantap lagi. Ya. Siapa juara yang menang nih tadi nih? Dapat hadiah apa aja? Dari laporan dari Dewan Juri tadi, juara pertama direbut oleh Bapak Lingga. Orang Lingga atau bagaimana? Orang Batam? Namanya orang Lingga. Oh, orang Lingga ya. Juara kedua direbut oleh... serta mancing. Iya. Bermacam umpan, Pak ya. Di sini, Pak, ke depan. Selamat siang Pak Amrullah dan Ibu Ketua IP Kepri, Ibu apa Bu? Bu Tati Mardika, maaf mengganggu dengan kesibukannya. Nah hari ini lomba memancing merebut piala gubernur Kepulauan Riau. Hasilnya bagaimana Pak? Pemula siapa yang juara nih? Baik, Alhamdulillah pada sore ini jam 4 sore ya kita sudah mendapat hasil dari Dewan Juri tadi berupa pemenang dari pertandingan lomba mancing berebutan Piala Gubernur Kepri. Piala bergilir nih ya? Piala bergilir ya. Iya. Siapa aja Pak? Tahun 2022 nanti kita juga ada program seperti itu lagi. Tapi dengan situasi yang berbeda, dengan keadaan yang berbeda. Ya, mungkin di laut lepas ya. Oh mantap lagi. Itu. Siapa juara yang menang nih tadi nih? Dapat hadiah apa aja? Dari laporan dari Dewan Juri tadi, juara pertama direbut oleh Bapak Lingga. Orang Lingga atau bagaimana? Orang Batam? Namanya orang Lingga. Oh, orang Lingga ya. Juara kedua direbut oleh Bapak Dwi. Dan juara ketiga direbut oleh Bapak Agus. Oh gitu ya. Hadiah yang didapat apa aja nih? Masing-masing dari hadiah pertama yaitu uang tunai sebesar Rp2.500.000. Alhamdulillah dapat. Ditambah dengan piagam. Oke. Okay. Ya. Piagam penghargaan dari panitia. Iya, iya. Itu pula juara kedua Rp2.000.000 plus piagam penghargaan juga dan juara ketiga Rp1.500.000 plus piagam penghargaan juga. Pemilihan tempat ini apa rekomendasi seperti apa di sini atau lengkap atau bagaimana? Kebetulan ya kita sekarang lagi mengangkat namanya desa wisata. Oh nah, gitu. Ini adalah salah satu destinasi wisata yang berkembang di Kota Batam. Di sini berdekatan dengan Jambu Madu, kawasan Jambu Madu juga. Terus sawah apa nih? Sawah buatan gitu enggak ya? Iya, sawah buatan. Tapi juga ada padinya tuh sekarang panen. Ya. Nah, dulu kami pernah mengadakan di situ juga acara panen raya. Panen raya ya? Ya di sebelahnya sana. Oh. Nah, mudah-mudahan ya. Apa nama daerahnya nih, tepatnya nih? Tempatnya bernama Timbilat Farm Marina Sikupang. Berarti kalau dari Simpang Merah Sikupang itu ke sini berapa menit nih? Nah, itu sekitar 10 menit. 10 menit ya. Oke. Okay. Baik, dengan Ibu bisa kita tambahkan tentu acara hari ini
membawa piala gubernur. Apa respon pemerintah provinsi Bu dengan kegiatan kita hari ini? Baik, terima kasih. Jadi respon daripada pemerintah itu sangat positif ya Pak ya. Apalagi dalam masa pandemi. Ya, itu meningkatkan daya stamina tubuh masyarakat juga. Karena ini dia adalah di lapangan terbuka. Kita menjalin, bisa menjalin silaturahmi ya. Memfreskan pikiran-pikiran kita karena mancing ini perlu tuh suasana tenang ya Pak. Kalau enggak ikannya itu kalau musik gitu ikannya enggak mau naik. Jadi ya alhamdulillah lah hari ini semua berjalan dengan baik. Kita juga ucapkan terima kasih kepada sponsor-sponsor yang sudah memberikan mensupport kita ya, begitu juga pemerintah Kota Batam dan pemerintah provinsi pada khususnya ya Pak Gubernur telah mensupport itu 3 piala dan lain-lainnya. Jadi antusias masyarakat untuk mengikuti dalam hal ini. Oke. IP ini event pertama IP Kepri itu bagaimana? Oh enggak. Kita itu event itu sudah 3 kali. Semenjak kita menjadi berdiri ya. Satu tahun ini dengan masa pandemi kita itu sudah 3 kali. Pertama itu kita mengadakan di Puncak Beliung. Nah, itu UMKM. Bagaimana kita karena Puncak Beliung adalah salah satu juga anggota daripada IP. Nah, yang kedua itu kita adakan di Gebiar Sawah. Jadi memanenkan sawah pertama kali di Kota Batam. Dan gitu itu dihadiri oleh pihak Kementerian Pariwisata. Alhamdulillah. Sawah ada di Batam ya. Luar biasa. Jadi memang ini IP ini Insan Pariwisata Indonesia, bukan kumpulan travel, cuma tempat-tempat wisata ya. Iya, jadi IP ini adalah satu hal asosiasi yang unik Pak ya. Kami itu, roh kami itu adalah UMKM kreatif. Oh gitu ya. Iya, jadi di dalam IP itu sendiri itu ada travel, ownernya travel, ya. Itu juga ada spa, ownernya spa, ya. Itu ada juga UMKM. Jadi lengkap ya. Insan itu adalah perorangan. Perorangan ya. Orang yang bergerak di bidang pariwisata. Itu boleh masuk ke dalam asosiasi kami. Boleh, masih terbuka nih penerimaan anggota. Masih ya. Oke, ini akhir 2021 Desember. Nah, 2022 nih apa aja agenda IP? Apakah mancing masih ada? Siapa tahu lomba-lomba yang lain seperti apa, Bu? Makasih. Iya, kalau untuk tahun 2022 ya, Pak, ya rencana kita itu untuk mensupport wisata bagi pemerintah juga ekonomi supaya untuk menambah PAD daripada daerah kita sendiri. Iya. Itu kita akan buka yaitu Batam Rally Ocean Food Festival. Nah, itu bentuknya itu adalah ada UMKM yang bentuknya itu adalah modern. Ada modernnya yaitu jet ski. Ada yang namanya itu boat nelayan. Di mana itu, Bu? Itu nanti kita akan adakan. Pertama itu kita udah bicara dengan Pak Kadis Batam itu adanya itu nanti di Barelang Jembatan 1. Nah, ada juga nanti diikuti dengan mobil-mobil untuk bekerja sama kita dengan pihak marketing hotel untuk membumingkan hotel-hotel yang ada di Batam inilah. Selain itu juga ada lagi itu Jambore Camper Van Regional Sumatera. Wih, itu yang ditunggu. Terbaru Pak Amrullah bikin beritanya kemarin itu. Iya, itulah. Termasuk jet ski internasional ya, itu nanti mungkin kita diadakan kalau enggak di Tanjung Pinang, Bintan ataupun Batam. Nah, selain itu juga kita ada bazar ekonomi kreatif. Kita bekerja sama dengan Dekranasda, Dinas Desperindak, itu Dinas UKM dan Dinas Koperasi. Oke. Yang terakhir itu ada IP Triformat. Itu yang enggak boleh ditinggal. Iya. Makasih Bu informasinya. Semoga tahun 2022 semua rencana event terlaksana. Mungkin ada pesan-pesan dan kesan-kesan ini untuk pemerintah dengan kegiatan ini ya. Untuk pemerintah ya, pesan dari Insan Pariwisata Indonesia, kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah, baik itu pemerintah kota ataupun pemerintah provinsi Kepulauan Riau ya, telah mensupport kita. Sponsor kali ya nanti. Ya, tahun depan sponsor lah pemerintah lebih kami lagi. Kami harapkan mungkin tahun ini tidak bisa semua untuk mensponsori, tapi tahun depan mungkin bisa 3/4 lah ini karena ini adalah akhir tahun ya. Anggaran juga udah mungkin dah nipis, kita pahami. Ya memang kalau istilah media lihat ini
Kalau seandainya event yang Ibu bilang tadi ya IP bergerak cepat ini kalah mungkin asosiasi lain kayaknya. Oh enggak apa. Kita itu enggak bisa. Punya warna sendiri. Ya. Punya warna sendiri ya. Masing-masing itu punya warna. Jadi ya. Kita itu antar asosiasi itu kita tidak boleh mengatakan bahwa kita lah paling hebat atau kita lah yang paling bisa. Nantinya ya. Kan gitu nanti. Bu, makasih dengan Ibu Ketua kita Bu IP ya. Ibu. Bu Tati Mardika. Dengan Pak Ambulah. Ya, makasih Pak Ambulah. Terima kasih. Oke, semoga kita media siap mensponsor dulu. Amin. Oke, terima kasih. Hah? Dulu pernah ke sini? Belum, ini papa baru ke sini. Waktu TK aku. Oh, TK ya? Iya. Nangkap ikan waktu kan aku. Oh. Di Labet Farm present. Oh. Apa mama bisa nampak orang kan? Ya udah nanti aja. Tanggung. Tempat lain aja. Mama sekarang kalau